Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Jumpa kembali dengan kami Banyuwangi Motor, spesialis body repair di Kota Kupang. Alhamdulillah, di akhir tahun ini kita dipercaya dari PT Antika Raya yang bekerja sama dengan PT Gudang Garam untuk mengerjakan unit-unit dari PT Gudang Garam. Kali ini kita mendapatkan unit Triton Box. Mendapatkan unit Triton Box ini ada 3 unit. Sebelumnya mobil ini sudah dipakai sekitar 1 tahun setengah. Nah, 1 tahun setengah saudara ya. Jadi 1 tahun setengah kondisinya kusam. Jadi kali ini akan diperbarui lagi supaya warnanya kinclong saudara. Supaya warnanya kinclong, memakai bahan yang bagus-bagus. Ini sekali. Nah, ini kebetulan plat nomornya juga berurutan semua saudara ya, dari 9275 ke 9276 ke 9277. Ya mungkin ini kode alam juga saudara ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kode yang bagus saudara ya. Nah, 3 unit masuk dengan plat nomor yang berurutan. Semoga menjadi kode alam yang bagus saudara ya. Ya seperti ini kondisinya saudara ya. Ini kelihatan yang ada mengkilat itu bekas tempelan. Nah, itu nanti kita akan perbaiki lagi karena penyetelan atau pengetokan fender dari sebelah kanan tadi itu jelas sekali, nggak sinkron saudara. Nah, ini untuk yang 9275 sudah mulai pemasangan pengurangan. Insya Allah besok sudah dilakukan cat dasar saudara ya, catan dasar. Sementara yang 9276 masih ada yang peot-peot sedikit, masih dilakukan pendempulan. Jadi semuanya bertahap. Jadi ini tiga tukang cat ini balapan di akhir tahun saudara. Jadi semuanya mendapat rezeki, mendapat bagian rezeki masing-masing saudara, sesuai amal dan kebaikan masing-masing. Ya begitu saudara ya, asal jangan lupa sedekahnya. Ya kurang lebih seperti ini kondisinya. Sebetulnya masih bagus-bagus semua saudara ya, kondisinya masih bagus-bagus semua ya, cuman ada peot-peot sedikit saudara. Jadi kita ada fanpage-nya di Google. Jadi alhamdulillah banyak yang menghubungi kita untuk pengerjaan body repair kendaraan-kendaraan ini saudara ya. Dan ini kondisi yang 9277 saudara. Ini tadi lebih parah ini. Ini agak ngelupasnya cap ini ekstrim sekali. Makanya kita akan tempel ini jempol tipis-tipis supaya saat finishing nanti tidak ada kelihatan bergelombang catnya saudara ya. Nah, seperti ini. Jadi kiat-kiat saya juga pengusaha kecil. Anggap saja tidak ada modal, cuma modal nekat saja saudara. Anggap saja modal nekat, yang penting ada kemauan, niat. Niat yang baik, insya Allah diberikan jalan. Buka relasi sebanyak-banyak mungkin. Jangan pernah menganggap kita besar atau menganggap kita hebat, tetapi kita harus belajar bahwa kita itu selalu dalam tahap yang belajar, rasa ingin tahu. Nah, itu jadi
rasanya itu indah banget saudara. Selalu berbagi terhadap sesama, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Yang terpenting jangan lupa berbagi rezeki. Itu yang paling penting saudara ya. Jadi jangan sampai lupa berbagi rezeki. Berbagi rezeki terhadap anak-anak yatim piatu, kaum duafa, dan masih banyak lagi yang membutuhkan, terutama tetangga kita kiri kanan. Ya. Nah, kita ini ditarget nanti sebelum tanggal 31 sudah selesai. Jadi ini untuk besok tanggal 25 Desember hari Natal ini kita punya tukang-tukang ini tidak ada yang libur. Mereka tetap tancap gas saudara ya. Mas, mereka masih semangat-semangat semua saudara di akhir tahun ini. Semoga di tahun ke depan ini terus bersambung dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang masih mau bekerja sama dengan kita itu saudara. Mari saudara tetap semangat berkarya, kita pupuk rasa kepercayaan terhadap orang lain, begitu pula sebaliknya. Karena kepercayaan itu susah dibangun, jadi kalau sudah mendapat kepercayaan, mari kita jaga kepercayaan itu supaya amanah, istiqomah, pasti barokah itu saudara. Ya itu kiat-kiat sedikit saya agak ceramah ya saudara ya. Saya hanya ingin berbagi. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam tutur kata saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.